Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Manggenu dimanapun kalian berada. Oke, pagi hari yang sangat cerah sekali. Enggak cerah sih, rada angkup ya. Karena semalamnya sudah hujan, jadi suasananya sangat sejuk sekali. Sekarang saya sedang berada di biasa ya, di Ranca Ekek nih. Aduh, saya udah lama enggak ke sini nih gitu kan, enggak ngeliput. Nah, kemarin kata Manggenu di sini lagi ada apa tuh ya? Lagi ada pekerjaan untuk merapihkan bantalan di jalur baru katanya. Nah, di depan saya sekarang sudah ada kereta Placer 0916 CSM nih ya. Nah, kereta ini yang merapihkan itu ya, apa yang merapihkan bantalan atau rel ya, supaya rata gitu ya. Tapi ini gak tahu jam berapa pekerjaannya. Saya di sini ya hanya meliput sajalah, nanti pengen melihat nih nanti ada kereta api Parsel Lodaya nanti ketika berpapasan dengan kereta api Placer ini ya. Ini lagi lok dingin ya, ini lok dingin, enggak lok panas. Ini keretanya dingin ya, lagi keadaan mati ya karena belum mulai pekerjaannya ya. Aduh, mantap sekali ini suasana di Ranca Ekek ya. Oke, kita tunggu ya kereta-kereta yang akan nanti saya shoot di sini ya. Ada Parsel, Mutiara Selatan, Lodaya, dan juga nanti stasiun Ranca Ekek pastinya akan penuh dengan kereta ya di pagi hari ini. Oke, selamat menonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip nontonnya. Nah, oke, sobat Manggendut. Nah, sebentar lagi kereta api Persesatan Wai Mutiara Selatan akan segera masuk jalur belok stasiun Ranca Ekek. Nah, ya nanti akan bersilang dengan kereta api Lodaya dari arah Bandung. Masirisnya menyapa, mantap. Kereta api Mutiara Selatan berhenti normal di stasiun Ranca Ekek. Bersilang dua kereta ya, kereta api lokal. Nah, sekarang akan masuk kereta api lokal dari arah Cimekar. Dan nanti akan ada susul silang ya, disusulnya kereta api lokal dan bersilangnya dengan kereta api Mutiara Selatan ya, kereta biasa Lodaya ya. Nah, itu dia kereta apinya sudah masuk ya, stasiun Ranca Ekek sudah berhenti. Dan sekarang saya akan pindah spot ya. Spotnya akan di sana tuh ya, di samping ini nanti di sebelah sana ya. Nanti lihat aja lah nanti videonya ya. Seperti apa, pokoknya bakal mantap lah pokoknya mah ya. Lihat saja nanti. Nah, sobat Manggenut nih. Kereta ini berfungsi untuk nih, ini kan kayak udah ada lubang-lubang ini teh. Jadi si batunya udah ada ke bawah gitu karena untuk merapihkan batu yang ada di bawah bantalan ini gitu ya. Takutnya nanti di bawah bantalan ini ada ruang. Jadi nah, kereta ini berfungsi untuk mengisi kekosongan yang ada di bawah bantalan itu ya, untuk merapihkan kembali supaya apa? Supaya padat gitu ya. Nah, nanti caranya bagaimana ya, pokoknya nanti di mesin ini tuh, di kereta ini si relnya akan diangkat dulu, akan diangkat, dan nanti akan ada mesin yang ke bawah gitu ya, bentuknya kayak jarum. Sekarang kita lihat ya, agak dekat dulu ke sini nih.
Nah, seperti inilah penampakan dari kereta api Pleasure-nya ya. Pleasure de Tyren. Nah, namanya macam kumahnya duka lah. Nah, pokoknya tulisannya juga kitanya. Nah, Pleasure nama bisa maca. Nah, di situ juga ada keterangan nih. Itu apa nih, working directed. Oh, ini mengarahnya ke depan ya, untuk arahnya ke sana kalau lagi kerja ya, kecepatannya 80 km/jam ya. Meureun eta ge ya, kalau salah koreksi saja. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini ya. Tuh. Nah, kata saya tadi sirannya akan diangkat oleh mesin yang ini nih. Nah, mesin yang ini nanti akan mengangkat si bagian relnya. Ini akan menjepit relnya ya. Nanti akan mengangkat dan nah, mesin yang kayak jarum kata saya nih yang ini. Nah, yang ini bertugas untuk merapihkan batu balas yang ada di bawah bantalan di sana. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Wah, mantap sekali ini ya. Tapi saya enggak tahu ini jam berapa beroperasinya. Karena saya datang ke sini pagi teuing, nyubuh ya. Oke, nanti akan mengabadikan papasan kereta dengan kereta api Pleasure ini ya. Tunggu videonya. Nah, mantap nih. Nah, ini dia sinyal keluar sudah memberikan indikasi semboyan 5. Tandanya sebentar lagi kereta api Lodaya akan segera melintas langsung stasiun Ranca Ekek ya. Nanti keretanya akan muncul di samping kereta api Pleasure ini ya, kereta Pleasure nih. Nah, sudah terdengar suara mesinnya. Mantap sekali ya, kereta api Lodaya langsung gaspol. Gaspol sekali ya, tuh udah kesana lagi. Wah, mantap, ngasih semboyan panjang tadi lumayan. Oke, sekarang untuk kereta api penutupannya, henting saya di sini biasa ya, lokal yang ada di stasiun Rancakek sekarang ya, menunggu kereta api Lodaya ini masuk stasiun Horpugur. Oke, kita menunggu lokal berangkat ya, lokal Bandung Raya. Nah, sinyal sudah ngacung lagi ya, semboyan 5. Nah, kereta api lokal Bandung Raya. Ini mah lokal Cibatuan. Ya, ini mah lokal Cibatuan. Diberangkatkan dari stasiun Rancakek ya.
Nah, itu dia kereta api lokal Cibatuannya sudah berangkat stasiun Rancakek dan menuju stasiun Horpugur sekarang. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Sobat Mangrut video huntingnya di Rancakek sekarang. Aduh, nanti mudah-mudahan lah ya ada info nanti agak siangan lah mengenai aktivitas kereta api Pleser ini dan saya bisa meliput ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Atau subscribe dulu atau ya, tekan subscribe di bawah ya yang merah-merah itu. Nah, ada subscribe-nya gratis ya, tinggal ngeklik kungkul. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.